Kisah si kembar comel, Ipin dan Upin. Kalian pasti udah pada tahu dong sama kartun yang satu ini. Cerita bermula saat Ipin dan Upin mengunjungi opa di desa. Tapi naasnya ketika dalam perjalanan, mobil yang mereka kendarai mengalami kecelakaan. Di mana kecelakaan ini itu menyebabkan Ipin dan Upin kehilangan kedua orang tuanya. Iya, kedua orang tuanya meninggal di tempat. Sedangkan Kak Ros, Ipin, dan Upin mengalami luka yang ringan. Mereka pergi meninggalkan Ipin, Upin, dan Kak Ros yang waktu itu dirawat di rumah sakit. Di sana, mereka bertiga mengalami koma. Ipin dan Upin mengalami koma yang sangat lama, sedangkan Kak Ros mengalami koma di waktu yang singkat. Kak Ros diceritakan sangat sayang kepada kedua adiknya. Ya, walaupun kadang-kadang galak banget. Bagaimana Besti, kalau kalian sendiri suka gak sih sama kartun Ipin Upin? Kalau kalian paling suka kartun apa nih? Coba komen ya.